Ini yang mana ya tadi aku? Rambut aku setengah kering. Coba angkat tangan yang biasanya kalau puasa itu nggak tidur alias sahur dulu baru tidur. Coba siapa? Aku soalnya mau bangunin orang sahur. Kenapa kamu yang bangunin? Aku showroom sampai aku kelar nonton. Bentar ya. Aku lagi mau nonton, aku itu lagi pengen nonton Vincenzo episode 18. Aku udah nonton setengah sih, cuman pengen aja sambil showroom. Aku gak puas, jadi aku gak sahur. Aku punya donat. Look at this. Aku punya donat. Nonton Penthouse gak nonton, tapi gak sampai habis. Aku cuma kayak beberapa episode doang. Siapa mau donat? Kalian lagi ngapain? Stalking TikTok. Gabut sambil telepon doi sama nonton showroom kamu. Cie, gemay. Aku baru makan nasi sekali.
tadi baru, pokoknya hari ini aku baru makan sekali, ya makan sushi. Aku punya seblak, apa aku bikin seblak aja? Aku lapar, guys. Kalau aku tinggalin ini sambil masak seblak, mau nggak? Ah, maksudnya kayak aku sekarang masak seblak dulu gitu loh, tapi jarumnya ditinggal, nggak apa-apa nggak? Kalau Kak Dimas thank you, nanti ada razia terus gimana? Thank you, Kak Derdava. Kalau showroom bisa di-mute gak? Kalau showroom tuh bisa di-mute gak sih, guys? Gimana caranya? Kumpulnya di mana? Ya ada monyet. Monyet gantung dan bergantungan. Gak ada. Gak ada tulisan mute. Loh, kok ngatain monyet? Orang emang ada. Jangan gitulah. Suka gitu tuh. Suka gitu emang tuh. Suka gitu tuh. Harusnya biasa aja, jadi ntar masalah, ya kan? Tuh kan, itu kan ada kan? Yaudah. Enggak marah, biasa aja. Terus ini gimana? Aku mau lihat sebelahnya dulu deh, masih bagus atau enggak buat dimasak. Soalnya kayak dari kemarin gitu, dari hari Kamis. Udah
nggak bagus. Iya, Frozen. Nggak instan sih. Enggak. Emang bisa dimasak nanti-nanti gitu loh. Ayo bawa kami ke dapur. Yaudah, aku panasin rendang aja deh. Banyak itu apa namanya? Konfeti. Lapar. Ya udah masak mie aja. Tapi lagi nggak pengen makan mie. Oke sih mie. Bentar ya, aku lihat persediaan makananku. Ini kemarin aku dikirimin sama mamaku. Tapi aku lagi nggak pengen makan ini. Ada mac and cheese. Ada mac and cheese sih. Mac and cheese. Ada makaroni rasa sup ayam. Ada mie gitu-gitu, tapi bingung masak yang mana. Yay, level up. Thank you, Kak Delika. Sumpah lucu banget sih, kenapa ada monyet di atas sini? Katanya yang ayam gulai enak ya. Ini lucu banget, RKZ kebalik gitu. BTW, besok kayaknya aku bakal showroom lagi. Terus tebak aku tadi beli apa? Tadi aku beli sesuatu barang yang bisa aku lakukan di saat aku showroom, menemani aku showroom, plus aku pengen aja bikin itu. Tebak, coba tebak. Tapi aku belum pernah sih, pernah sih. Tapi waktu itu kalau nggak salah pas SD. Iya, pas SD kayak ada prakarya gitu. Kira-kira apa coba?
Nah, kalau aku sih pesannya yang same day ya. Jadi besok semoga udah bisa udah sampai pas showroom. Kan kalau yang kalau aku yang beli itu, kalau yang aku beli itu kalau sekarang aku ngomongnya aneh banget sih. Kalau yang aku beli itu udah ada patternnya gitu. Nah, kalau aku bisa ngerjainnya, maksudnya kayak aku bisa gitu loh, bisa ngelakuinnya, aku bakal beli lagi yang polos. Coba tebak apa? Beli lagi yang polos. Terus kalau kan ini kelarnya kapan sih image MV competition? Kalau aku bakal beli yang polosannya, terus aku bikin pattern sendiri. Nanti kita kalau tanggal 3 Mei misalkan aku ranking berapa gitu, aku bakal tulis di situ gitu. Kicu. Tebak apa? Sumpah ya, mukaku tuh gelap banget. Tangan aku lebih terang dibanding mukaku tuh. Lewat lagi monyetnya tadi di atas sini, kocak. Oke, see you besok. Aku nggak tahu sih kalau aku belinya yang ukuran apa, karena ya udah aku cari aja yang paling laris. Aku pilih yang paling laris plus yang gambarnya gampang ya. Jadi kita lihat besok. Aku takut. Pertama kali aku mencoba itu. Kalau terus ternyata aku suka gimana ya? Aduh, penuh deh kamar. Kebanyakan barang. Kalau showroom kasih jadwal please. Oke. Okay. Oi. Tapi nggak tahu, biasa kan kalau pesan same day itu tuh tergantung orang yang jualnya nggak sih nyampenya. Tapi aku pesennya yang di daerah Jakarta. Halo Kak Aul, kok nggak nonton dari akunnya sih? Jangan terlalu dadakan, Bin. Oke, siap. Aku punya peliharaan, enggak punya. Udah enggak punya. Misal aku udah mati. Donatnya masih ada. Ingin PT sama Anin. Ayo dong. Ayo dong.
kapan lagi kan bertemu. Lihat deh, rambut aku sebelah sini tuh kayak rusak gitu. Jadi ya kalau ke tuh kayak keriting gitu. Ah, aku gak suka. Makanya aku tuh kayak keriting, kayak dikeriting. Kalau yang sini lurus tuh, lihat lurus. Ya meskipun ada gelombang-gelombang dikit gitu. Kalau di sini keriting, aneh banget kan? Rusak, soalnya rambut aku rusak. Thank you, kamar Dani. Oh iya, yeah. Thank you, Kaul. Selamat tidur, yang udah mau tidur. Private talk, enggak. Private talk dong. Private talk dong. Abisin goldnya Danu gak nih? Lempar tower. Salam dari Purbalingga, salam balik. Ih, namanya Mendoan. Jadi pengen Mendoan. Pengen PT tapi apa? Ngantuk nih gue dicuekin. Cuekin apa? Kan jadi pengen nonton Vincenzo. Gak bisa nih aku. Kayak kalau aku nonton ntar kaliannya dikacangin. Tidur, 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 tidur. Request hour mau lagu apa? Kalian sukanya lagu apa? Aku suka Finland. Guys, ini maksudnya apa sih? Kan di sebelah tuh gambar aku tuh di bawah gambar yang image MV competition ini kan ada ranknya. Terus bawahnya tuh ada yang itu apa sih, poin poin apa, aku nggak ngerti. Oh, buat naik kurang segitu poinnya. Bilang dong. Kan aku nggak tahu. Tapi nggak, maksudnya kayak nggak seru ya kalau itu kan, ini kan per berapa menit coba nge-refresh-nya. Coba kayak benar-benar bisa yang kayak per detik gitu. Nyusahin ya, yaudah lah. Sorry ya, showroom. Mau jadi masak. Kenapa sih namanya selebew? Selebew tuh apa ya? Kocak. Kocak banget. Komen juga kehitung poin. Tuh, coba kalian komen. Aku banyak-banyak.
Iya, nggak apa-apa. Banyak-banyak, nggak gitu dong. Lausku, ahau. Sakit. Di sini, di showroom aku tuh kayak itu loh, kayak delay gitu. Kenapa sih? Kenapa coba? Kenapa showroom? Ada apa showroom? Udah komen tapi nggak dibaca. Baca ini, baca tau nggak? Baca bercanda. Ih, nggak mau, nggak suka delay. Ngapain ya, enak ya? Aku tuh jam segini biasanya kayak scroll-scroll TikTok gitu. Kita lihat TikTok kali ya. Kita lihat TikTok, lihat TikTok aja, lihat TikTok. Ah, mager tapi. Di sini ada yang main Farmville enggak sih? Bener gak ya ngomongnya Farmville? Ada yang main Farmville enggak? Ratatatata. Enak kan? Jadi pengen di kursi yang ada belakangnya deh. Kursi aku kayak gak ada belakangnya gitu. Pengen main itu, pengen main stumble guys. Mau main stumble guys. Enggak ah, kalau udah rank ke 10, rank 10 aja deh baru main bareng Stumble guys. Eh, enggak deh. Udah rank 5 besar. Nanti sahur pakai apa makannya?
pakai bismillah. Sahur Sally. Ngantuk tapi nggak tega ninggalin. Ya udah tidur aja, ya udah sana tidur aja, tinggalin aja, biarin. Parah emang. Canda. Ngomong apa? Dia tadi ngomong, kamu aja nggak dengerin. Buset. Eh sumpah, ini monyetnya bergelantungan. Kalian bisa lihat gak sih? Tuh tuh tuh. Aduh, malam. Kocak banget. Kocak. Lewat lagi monyet. Lewat satu ketinggalan. Tadi kan banyak tuh, terus ada lagi dikit, terus ada satu ketinggalan temennya. Lucu banget ya tadi yang bergantungan. Ih parah banget. Kamu berarti kamu bilang aku monyet. Parah. Enggak lah, bete. Punya sih ketinggalan. Sekarang hari monyet nasional. Itu ada yang bilang gini, ada yang bilang gini. Itu monyet yang gelantungan jatuh di podium 2. Kebalik monyetnya. Aduh. Aduh, lewat satu. Lewat satu lagi. Aduh gak bisa deh. Ngocok banget. Receh banget malam-malam. Lewat lagi. Maaf aku gak bisa gelantungan. Itu ada lagi senderan emang ya. Mana? Aku maksudnya, ih parah banget deh.
parah sih. Parah deh. Parah, parah, parah. Miring. Ya, awas aja ntar kalau ada lagi yang kayak gitu, kita blok. Tuh kan mirip mulu. Thank you Kak Adi. Wow, rank 11. Ada tikus tadi lewat. Tikus lewat, ya ampun. Apakah ini kebun binatang? Ya Allah, ini lagi, ini harus. Oh iya, aku kan punya ini. Aku kan punya ini. Image MV competition tuh apa sih guys? Coba jelasin. Kalau yang ranking 1 bisa bikin MV gitu kah? Lagunya bebas. Kalau aku ranking 1 lagunya harus dibawain kah? Harus yang udah pernah dibawain apa belum? Terus harus lagu quartet grup atau enggak? Aku mau MV-nya bikinnya di pantai. Bikin di pantai kayak summer-summer gitu. Keren gak? Thank you Aquarius boy. Ada monyet satu. Thank you.
Kalau aku rank aku ada tikus. Kalau aku rank satu lagunya Rhapsody dari Aku Yang Nikah. Kalau aku ranking 1, aku mau MV-nya bikinnya di Bali. Karena aku belum pernah ke Bali. Atau ke Jepang. Kalau aku ranking 1, aku mau ngajak, aku mau MV-nya ngajak semua member. Jadi Brad Smith aku. Widih, tikusnya lewat. Ah, takut. Suhu AC di kamar Ani sekarang berapa? 26. Tapi 26 tuh nyorot banget ke sini nih, benar-benar ke sini di atas aku banget. Tuh di situ. Biar dingin. Lewat lagi. Berarti besok, berarti besok konten yang first, kayak apa, aku ngelakuin sesuatu, aku ngelakuin pertama kali, apa sih namanya, konten aku dulu, lupa deh. Aku pertama kali melakukan hal itu gitu besok. Yeay. Nin gede banget matanya. Ih, parah banget. Eye shaming ya kamu. Nggak boleh tau, nggak boleh. Guys, kalau aku tirus kayak gini, guys.
Eh, hidungnya keren banget. Keren banget, keren banget hidung aku jadi mancung. Mikit gak? Dikira nge-lag. Bohong ya kagetnya ya? Aduh, gatel hidungnya jadinya. Ini sambil cheese kan. Aku kemarin main stumble guys dikit. Eh, aku mau main stumble guys. Udah mau sejam, siap-siap restart SR. Kenapa emangnya? Emang kenapa? Ada apa guys?
mati. Cara main apa, guys? Main apa? Restart dulu, ntar on lagi. Biar poinnya masuk. Poinnya mak, poin apa? Gak ngerti. Terus ini apa? Sekarang harus ngapain? Ini sekarang aku restart apa gimana? Jadi aku restart dulu deh. Bye bye. Bye bye. Mau main stumble guys. Mau main stumble guys? Enggak guys. Mau enggak? Ini aku bikin party deh. Sekali aja ya. Ah, enggak deh, males. Apa besok deh. Besok ya aku belajar, aku latihan dulu. Iya, buat kalian belum download dulu, nanti besok kita mabar, oke? Okay. Oke ya. Hari ini aku mau coba main dulu, ntar aku kalah lagi. Coba ya. Kita coba. Tapi aku tuh gak takut kalah. Guys, doain aku menang. Dapetin yang mana? Ini susah gak? Oh my god, aku yang mana? Ah, didorong orang. Jangan dorong-dorong dong, teman-teman. Sumpah, bisa. Oh no. Sumpah, bisa. Ah, jatuh! Ah, banyak yang dorong-dorong. Santai dong. Ya, gak bisa. Padahal dikit lagi. Ah, gak bisa. Gak bisa jatuh mulu. Yes. Hebat Anindita hebat sekali. Bisa.
Emang aku teriak-teriak ya, aku nggak sadar. Kira-kira yang susah tuh yang mana sih? Oh ya, ini apa? Stumble Soccer. Ini aku harus ngapain? Ini aku harus ngapain? Dorong, dorong. Ih, kok malah yang kesini? Orang itu kita. Gak bisa. Gak bisa, sumpah kalah ini. Ini teman-temannya gak ada yang mau bantuin. Guys, kesini, jangan kes. Kalah kan? Kesini dong. Astaga. Emosi ya malam-malam. Guys, ayo guys, mati dong ini. Gar, teman-temannya nggak ada yang mau bantuin, nggak didorong-dorong, malah dorong ke itu, ke gawangnya. Nggak suka yang ini, nggak suka. Kita live aja, kita live. Kita apain lagi? Gak suka yang soccer. Yang ini pile fall. Ini aku yang mana sih? Oh no, didorong-dorong. Oh my god, jatuh. Jatuh, jangan jatuh. Males nih orang-orang dorong-dorong. Astagfirullah. Susah banget. Gak bisa. Ini tuh kenapa sih? Udah deh, mati deh aku deh. Udah ini. Gak bisa, susah. Yang ini susah banget. Baru-baru games pertama udah eliminasi. Gak suka. Sorry deh, noob. Ya, yang ini lagi dong. Bisa nih, didorong-dorong. Astagfirullahaladzim, sabar dong guys, jangan dorong-dorong. Emang gak ada yang berani maju. Sumpah aku pertama. Oh my god, keren banget. Inilah saatnya. Games. Ayolah. Gampang banget nih. Padahal tadi kalah.
enak aja hoki. Sudah bisa ya, udah bisa. Yang ini katanya susah, yang S katanya licin. Penonton Charum juga banyak yang dorong-dorong. Bisa Anin sabar. Katanya kalau main ini harus sabar. Oke, kita sabar. Oh no. Ih, kena bola salju, enggak suka. Kok nge-lag? Sumpah nge-lag. Sumpah nge-lag. Ini kenapa nge-lag, guys? Sumpah bisa menang, sumpah menang, sumpah menang. Pertama, jadi pertama. Jadi yang pertama, jadi yang pertama lagi. Sumpah jadi yang pertama lagi, gak bohong. Gak bohong, gak bohong, sumpah. Gila-gila, keren banget. Keren banget, keren banget. Gak bisa ini, gila-gila ini. Gak ngerti. Karena kalau jamu cheat udah ya, ntar ini yang terakhir. Ini aku tulis, aku pakai username apa, member JKT48. Kalau aku menang, aku membawa nama JKT48. Ya yang ini guys, ini susah banget sih, yang di air. Apakah aku yang menjadi yang pertama? Sumpah aku yang pertama gak sih ini? Demi apa aku yang pertama? Gila-gila. Sumpah ini jago banget sih. Tuh, sumpah aku mau screenshot. Oh my god, menang dong. Menang. Gila ya. Tuh lihat. Tuh, keren banget. Anita keren banget. Keren banget. Sumpah gak nge-cheat, parah banget ya, orang juga baru download. Kita mau coba lagi. Ya, ada ikan. Iya, aku dapat ini. Jadi kakek-kakek. Abis menang biasanya tusun, yuk. Jangan gitu dong.
Kita tanya di grup member ada yang mau main Stumble Guys atau enggak. Main nama Gracia, emang Gracia lagi ngapain? Emang kenapa? Emang poinnya turun? Udah dibales, gak ada yang bales guys. Sedih. Nah, sekali lagi ya aku main. Menurut kalian yang tersusah yang mana? Nih, kalau aku menang lagi kalian pasti fix menang lagi sih. Ih, didorong-dorong bete deh. Sumpah aku duluan, aku pertama. Iya, aku pertama. Iya, ada orang satu nih, aku jadi yang kedua deh. Nyebelin. Menang kok aku. Lihat aja ya, kalau aku menang lagi. Udah deg-degan. Apa ya kira-kira? Ini sumpah, ini aku jago siang air. Fix aku jago. Bisa Nin, bisa santai. Buset, ada yang terbang. Aku mau lewat, Bun. Ya. Bisa lah ya. Qualify. Jadi orang keberapa ya tadi? Keempat ya kalau gak salah. Habisnya ini dorong-dorong sama orang, bete. Ini apa guys, aku nggak tahu. Ya nggak bisa, nggak ngerti cara mainnya.
bete. Sumpah ini gampang banget, gak boleh kena laser doang kan? Gak tahu kalau kayak kira. Ini orang ini yang menang nih jadinya. Tuh karena nggak tahu cara mainnya guys. Kalau tahu mah bisa. Mobile Legend. Game apa lagi sih yang seru kalau di game di game lagi di mobile? Catur. Ini aku gak suka main Genshin. Gak aku gitu, maksudnya kayak gak suka aja. Life After gak suka. The Sims males. PUBG lagi gak pengen main. Oh, gak boleh. Gak boleh lebih dari 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam bakal apa? Piano Tiles. Coba gak sih Piano Tiles? Hah? Lebih dari 3. Tapi maksud aku 3 jam itu masuk, tapi kalau lebih dari 3 jam misalnya kayak 3 jam 20 menit, 20 menitnya poin di 20 menit itu nggak masuk kan? Ya nggak sih, bener kan? Ya tadi komen poin nggak naik-naik. Santai dong, santai. Oh iya, nggak bisa share lagi. Oh, baru tahu. Oh ya udah, kalau gitu mah besok aja lagi. Berarti besok nggak bisa dong. Ya kan, bener gak? Kalau maksimal 3 jam,
Berarti besok aku nggak bisa showroom dong kalau hari ini. Kalau sekarang udah 3 jam. Ini iya kan? Iya kan? Udah sih, iya kan? Nggak mau, besok aku mau showroomnya. Iya, maksudnya aku hari ini showroomnya mau nanti siang. Gitu maksud aku. Ya udah deh, udahan berarti. Ya udah, berarti kalau gitu besok siang aku showroom. Apa sore deh, ngeliat besok deh. Ya enggak? Iya dong. Ya udah berarti besok pas dong aku sejam setengah showroom lagi gitu siangnya. Terus nanti malamnya di atas jam 10 bisa kan? Bisa nggak? Oke deh, kalau gitu kira-kira besok kan nanti sore sore sih. Ya udah deh sore aja kayak tadi enggak sih tadi sih tadi sore. Ya enggak, bener enggak? Oke. Ya udah. Ingat aja. Oke. Bye bye. Sore sebelum buka puasa. Sore sebelum buka puasa. Bye bye. SS. Enggak lagi jelek, enggak usah. Muka ngantuk. Dadah, terima kasih semuanya. Thank you Kak Aldebaran. Tadi juga di Kak Aldebaran tadi sih sore. Thank you Kak Herjino, thank you Kak Dear. Thank you Kak Damon, thank you Kak Amel, thank you Kak RKZ, thank you Aquarius Boy, thank you Kak Mardanu, Kak Adi, Kak Dak Dik Duk Der, Kak Delika, Kak Anduti, Kak Gilbot, Kak Raka, Kak Sobat Halu, Kak A, Kak Kelvin, Kak Komang, Kak Fira, Kak Ferinatuan, Pengagum Abin Anes, Alsagia, Fikri, Kak Fikri, Kak Anto, Kasiker, Rian, Iqbala, Susnya, Anin, Alfian, Kak Emma, Kak Alkark, Kak Yogo, Kak David, Bakwan, Kak Rocky, Itis, Didinya, Anin, Ayam Chicken, Kak Dance, Kak Rian, Renaldi, oke deh semuanya, terima kasih banyak, Kak Ismail, Kak Slebel, Kak Sali, Kak Kartirta, Kak SOF, Kak Da, Kak Rizky, Kak Alma, Kak Feven, Kak Febri, Kak Don, Kak Aul, Kitisan, Kak Adit, Kak Aluk, Kak Maki, Kak Arda. Terima kasih. Dikit lagi itu loh, rank 10 loh. Ayo komen yang banyak. Banyak. Oh, udah 10 kok di sini belum? Ya udah. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. See you besok sore, oke? Bye.
genap 10. Karena kalau dalam sehari udah naik. Tadi aku tiba-tiba showroom level rank 25. Oke deh, dadah. Terima kasih. Bye-bye. Mwah.